Oke, ini kita lagi di Balai Ayu di Jalan Imogiri Timur ya, Mbak ini. Iya, Imogiri Timur. Selatannya Giwangan, Balai Ayu. Ini menunya sup bola-bola, sup jagung, tom yam, seafood. Yang khas di sini apa, Mbak? Gurame ya. Apa itu, Mbak? Tebus murah. Kayak di Alfamart. Dua gram ikan besar. Oh. Tapi dua ukuran besar gurame. Kayaknya kebanyakan untuk kami. Sudah gurame satu. Minta menu lagi, Mbak. Oh, gurame, Mas. Ini minumnya ada es campur Balai Ayu Wedang Putok. Minuman imunitas teh ceret lirik es teler Balai Ayu. Gurame bakar kecap ya, Mbak? Itu sedang aja kali ya. Sedang harga berapa, Mbak? 83 ya. Oh, selisih 10.000. Oh, selisih 10.000. Oh, 6 sama 8 ya. Gimana, Mbak? Aku ngikut. Kalau selisih 10.000 apa yang besar aja? Yang besar aja, Mbak. Daripada kurang. Mini juga. Sama apa? Udang apa cumi atau kerang? Sama crunchy juga. Sama crunchy juga. Kalau kepiting enggak ya? Cumi crispy. Oh, iya. Belum ready lagi berarti udah lama enggak? Dua. Iya, ya sebentar ya. Cumi crispy ini ready ya? Ini menunya sebanyak apa nih, Mbak? Ini. Bisa berdua ya. Mau cumi, Mbak? Apa enggak? Apa sayur aja? Sayur aja. Sayur aja. Ya. Sering cumi itu. Iya, kemarin udah pesen cumi juga di ini. Sayur aja. Udah nak, kamu kan udah sakit, kamu makan ini terlalu banyak. Nasinya apa ya? Nasi satu anu, porsian gitu apa? Centing ya. Oh iya. Kangkung cap bawang putih satu. Monggo. Makanannya udah datang nih. Jadi ini posisinya di pinggir jalan Imogiri Timur, nggak jauh dari perempatan Giwangan Ring Road itu. Cukup luas dia tempatnya. Ada yang duduk pakai kursi-kursi seperti itu, dan juga ada yang lesehan seperti ini, ada yang gubukan seperti ini. Ini kayaknya mungkin 10 tahun yang lalu tempat-tempat kayak gini ini viral ya. Terus ada juga meeting room, ada tempat yang ber-AC, di belakang juga ada musola. Ada cake. Terus juga dia ada paket wedding. Kurang lebih 5 juta untuk 50 orang. Jadi 90.000 itu.
Sekarang kita coba tahunya. Tahunya juga enak. Recommended lah ini. Harga mungkin cukup menengah ya. Enggak murah juga di sini. Kayak gini memang segini ya. Iya. Apa? Boleh, boleh. Sakakunya lembut banget ya, sakakunya. Gurihnya kurang, tapi udah cukup lah. Mungkin kalau saya ambil kuah-kuahnya, dia lebih gurih. Ini kunjungan pertama kita ke Bali Ayu, meskipun ini udah lama ya, restoran ini cukup lama di Jogja, tapi baru kali ini kami kesini. Kesannya cukup baik, cukup baik, cukup oke, tapi kita nggak pesan banyak. Nanti kalau kesini lagi kita akan coba menu lainnya ya. Bisa dikatakan semua menunya nilainya